Assalamualaikum. Hidup ini tidak selamanya berjalan mulus. Perlu batu kerikil supaya kamu berhati-hati. Perlu semak berduri supaya kamu waspada. Perlu persimpangan jalan supaya kamu bijak dalam memilih. Perlu petunjuk jalan supaya kamu punya harapan tentang arah masa depan. Perlu masalah-masalah supaya kamu tahu bahwa kamu punya kekuatan hidup. Perlu pengorbanan supaya kamu tahu cara bekerja keras. Perlu air mata supaya tahu merendahkan hati. Perlu dicela supaya kamu tahu bagaimana cara menghargai. Perlu tersenyum supaya kamu tahu bahwa kamu punya cinta dari Yang Maha Cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika usahamu sudah sampai di titik puncak, maka biarkan takdir dan doamu bertarung di ketinggian langit. Curahkan seluruh kisah pedihmu dalam doa, dan biarkan penduduk langit menulis seluruh perjuangan. Percayalah, selama kamu terus berusaha sebaik-baiknya dengan doa yang tak kenal lelah, apa yang kamu inginkan sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu saja. Sudah kelewat banyak drama yang melintasi kehidupanmu. Manusia yang bersembunyi di balik beraneka macam topeng-topeng kepalsuan. Ada yang piawai berperan seolah-olah berperilaku baik bagaikan malaikat. Ada yang bermulut manis semanis madu. Ada yang jago mengarang cerita-cerita dusta. Rasa-rasanya saat ini semakin sulit menemukan orang-orang yang berbaik hati, yang tulus, yang hatinya bersih karena kuatnya ikhlas, dan juga yang menjunjung tinggi kejujuran. Namun, kamu harus tetap berusaha menjadi orang yang baik meskipun kisah hidupmu sudah tidak baik dalam cerita orang lain. Memaafkan itu bukan berarti kalah, namun sikap itu justru adalah untuk kebaikanmu sendiri. Dengan kekuatan ikhlasmu untuk berusaha memaafkan orang-orang yang jahat padamu, maka hatimu akan jauh lebih tenang. Rasa dendam dan sakit hatimu tidak lagi menjadi beban, namun justru menumbuhkan kebaikan bagi dirimu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hatimu, melindungimu hingga sampai ke dalam surganya, tempat yang tidak ada lagi derita dan juga air mata. Wassalamualaikum.